Hai guys, ini kita lagi makan sarapan soto di pinggir jalan. Nanti habis ini lanjut ke destinasi di Sukabumi. Aku mau sarapan dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Jangan lupa sambal yang banyak. 1, 2, 3, 4. Jeruk nipis guys. Enak, lumayan. Udah aku makan dulu ya guys. Hai guys, ini kita sudah sampai di situ Gunung Suspension Bridge atau jembatan gantung situ Gunung Sukabumi. Akhirnya sampai di jembatan gantung situ Gunung. Pengorbanan banget bisa nyampe di sini. Jalan kakinya luar biasa. Tuh. Seru guys, karena rame-rame. Aku udah ngos-ngosan guys, udah ngos-ngosan. Jadi kita di sini itu ada 3 jenis tiket guys. Tiket reguler itu harganya Rp50.000 dan yang VIP itu Rp100.000, VVIP Rp125.000. Yang membedakan adalah servisnya guys. Kalau yang Rp50.000 itu nggak pakai shuttle, jadi nggak ada kendaraan shuttle-nya gitu, kita jalan kaki. Kalau yang Rp100.000 itu dapat kendaraan shuttle, jadi kita diantar ke atas itu pakai kendaraan. Dan yang Rp125.000 itu sama seperti yang harga Rp100.000, tapi dia ketambahan makan siang. Karena aku pengen jalan kaki, low budget, ambil yang Rp50.000 aja guys.
Ini guys, 50.000 guys, dapat gelang, dapat masker. Jadi informasi buat kalian, tiket 50.000 itu cuma dapat gelang ini untuk akses ke jembatan gantungnya, sama dapat masker. Terus pas pada saat tadi baru masuk ke pintu gerbang situ gunung, ya itu kan kita motor boncengan bayar berapa tadi mas? 42. Bayar 42.000 guys, itu untuk akses menuju ke air terjun, terus danau, pokoknya yang wisata yang ada di kawasan situ gunung. Jadi di dalam situ gunung ini ada beberapa wisata, spot wisata kayak gitu, itu sudah bisa kalian akses dengan bayar yang di pintu masuk utama tadi itu 42.000 untuk motor kalau boncengan. Terus mau ke akses jembatan gantungnya bayar lagi yang reguler 50, VIP 100, VVIP 125 seperti yang aku jelasin tadi. Gitu. Mudah-mudahan informasi ini cukup membantu buat kalian yang nonton video aku ya guys. Ternyata lumayan guys trekkingnya guys. Aduh, ya ginilah kalau yang low budget, apa-apa yang low budget itu penuh perjuangan. Kalau mau yang enak, ya siapin budget kalian lebih-lebih daripada ini. Ini lumayan jalannya, lumayan jauh untuk menuju ke akses pintu masuk jembatan gantungnya. Lumayan jauh trekkingnya. Tapi karena cuacanya mendung dan udaranya dingin, so nggak kerasa capeknya. Buat kalian yang nonton video aku yang belum kesampaian ke sini, aku doain mudah-mudahan kalian segera nyampe ke jembatan gantung situ gunung. Oke guys, nanti aku update lagi ya guys. Mas. Lagi antri untuk ngambil welcome drink dan snack. 50.000 dapat welcome drink sama snack juga, guys. Buat ganjel lapar. Ini welcome drink. Snacknya ada pisang rebus sama peyem. Kemudian nyobain kopi guys. Sesekali ya minum kopi. Aku tuh gak bisa minum kopi sebenarnya guys. Tapi kali ini aku mau nyoba dulu minum kopi. Mudah-mudahan gak apa-apa ya. Biar gak ngantuk juga. Nanti aku update lagi pas sudah di jembatan gantungnya. Oke? Okay? Hey, mas. Happy nggak? Banget. Mau lagi nggak? Ya, kemana ya, lagi yuk abis ini? Ingin mengabadikan fotonya ya Mas Panggung, silahkan. Terus? Mas Panggung. Boleh. Kita keliling Jawa Barat. Asik. Bersama anak motor. Itu yang lainnya tuh, mencar-mencar tuh. Tuh guys. Thank you.
anjay ini. Bedanya jalur reguler guys, yang VIP di sono tuh. Tuh, mereka makan siang, ada kafenya. Jalur reguler hanya makan angin. Jadi ada satu cerita guys, untuk yang reguler itu, udah nih kita dikasih jalan sendiri gitu, nggak ada mampir-mampir kemana-mana. Tapi yang VIP, jalurnya lurus, belok ke kafe. Kan dapat makan siang, kurang ajar ya. Iya mas ya, kita bener-bener kayak dianak tirikan mentang-mentang bayar murah. Jadi jalurnya lurus aja udah, nggak ada belok-belokan masuk-masuk kemana gitu. Tapi yang harganya mahal, lurus, belok kanan, kafe dikasih makan di situ. Ya, memang sih apa-apa itu yang low budget, ya udah terima nasib. Antri guys. Makanya kalau mau ke tempat wisata tuh jangan di weekend, terlebih long weekend, jangan ya, hindari. Tapi kita-kita sebagai karyawan, kalau nggak di weekend atau long weekend, nggak bisa jalan-jalan guys. Goyang-goyang. Aduh pusing. Jadi guys, panjang jembatan ini 246 meter dengan ketinggian 141. Dari ujung sana ke sana itu panjangnya 246, tingginya ke bawah situ. Tuh dari bawah situ 141. Lumayan panjang dan lumayan tinggi. Setelah melewati jembatan gantung, nyebrang tadi, lanjut ke Curug Sawer. Jalan lagi guys. Lumayan menguras tenaga untuk trekkingnya. Kalau kalian-kalian yang manja nggak bisa datang ke sini. Jadi aku saranin buat kalian yang mau datang ke sini, kalau bisa weekday aja kalian ngambil cuti, supaya apa? Supaya sepi. Karena tadi antriannya lumayan, satu jembatan itu boleh jalan 90 orang. Nanti nih baliknya nih ke atas nih lumayan nih. Ini kan kita lagi mau turun nih, turun ke curug nih. Tapi aku menikmati kok perjalanan ini. Gak ada rasa capek. Paling-paling nanti nyampe rumah guys. Remuk.